dan ini banyak dalam syariat perkara yang tadinya asalnya halal kemudian diharamkan karena bisa mengantarkan kepada perkara yang haram dan semakin perkara suatu suatu perkara itu haram maka semakin banyak sarana yang ditutup semua celah semua sarana yang mengantarkan pada perkara yang haram maka akan ditutup jika perkara tersebut semakin haram contohnya contoh pertama zina ya okay. gara-gara pelarangan zina, wala zina Janganlah kalian mendekati zina karena zina perbuatan keji dan sangat buruk. Maka banyak perkara yang asalnya boleh ya. Tidak ada perbuatan haram situ tapi menjadi haram gara-gara bisa mengantarkan kepada zina ya. Zina itu jalan-jalannya banyak ya. Contohnya apa? Ya, dilarangnya dilarang mengumbar pandangan ya, memandang asalnya boleh memandang, apa sih masalahnya kita pandang cewek cantik, masalahnya apa coba masalahnya besar ya bisa mengantarkan kepada menghayal akhirnya, whatsapp akhirnya, berzina dan seterusnya ya, makanya jangan mandang-mandang cinta-cinta lama ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya lihat, lihat di facebook, cari kawan-kawan lama kekasih lama, bagaimana kabarnya oh, ternyata sudah jadi janda, wah mulai mulai ya itu itu semua bisa mengantarkan kepada zina padahal memandang apa masalahnya tapi itu bisa mengantarkan pada zina makanya Allah menggandengkan masalah ee, larangan mengubah pandangan dengan untuk menundukkan pandangan dengan menjaga kemaluan <kullil> ya min furujahum katakanlah kepada kaum ke mukminin tundukkan pandangan mereka dan jaga kemaluan mereka karena tidak sempurna seorang menjaga kemaluannya kecuali dengan menundukkan apa pandangan dilarang ya, mengubah pandangan. Dilarang apa? Berkholwat. Berdua-duaan dengan lelaki. Apa masalahnya kita duduk ngobrol sama perempuan? Yang penting kita nggak pegang pegangan, enggak yang enggak cium-ciuman, nggak enggak bermesraan, eh, tapi Nabi larang, ya. Mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, saya duduk sama perempuan, saya tidak ada apa-apa, tidak ada rasa." Ente tidak ada rasa, mungkin dia yang ada rasa. Dia juga nggak ada rasa, ente dua tidak normal berarti. <laughs> Kami tidak ada rasa kok. Iya, mungkin kamu berdua tidak ada rasa. Tapi syariat memandang secara umum. Bukan berarti kalian berdua tidak punya rasa, berarti kemudian menghalalkan semuanya. Ya. Kamu nadir, suatu yang nadir, yang jarang, tidak diperhatikan oleh syariat. Syariat memandang secara apa? Secara global. Bagaimana kebanyakan orang? Kebanyakan orang kalau berdua-dua pasti ada strom yang mengalir. Makanya kata Nabi SAW, لا Tidak Allah lelaki berdua dengan perempuan kecuali syaitan yang ketiga. Kemudian apa? Dilarang menyentuh wanita. Menyentuh lawan jenis. Sama ini juga mengantarkan kepada zina. Banyak hal-hal yang mengantarkan zina. Kemudian apa? Dilarang safar tanpa mahram. Safar wanita tanpa mahram, dan banyak hal dilarang juga. dukhul ala nisa dilarang wanita, ya menemui wanita di rumahnya tanpa ada suaminya, suaminya atau mahramnya. Jadi, banyak hal-hal yang kemudian juga, bahkan wanita. Tidak boleh mensifatkan wanita lain ke depan suaminya, mas. Tadi saya ketemu fulana cantik banget, mas. hidungnya mancung banget, mas. putih banget, mas. suaminya menghayal langsung. Hmm. Apalagi ini, mas. fotonya, mas. wah, wow. lebih lagi, lebih lagi. tidak boleh ini semua mengantarkan kepada hal yang yang buruk. Jadi mau saya, ini semua perkara-perkara yang tidak ada keharaman secara jelas, tetapi terklien ini semua mengantarkan kepada zina. Akhirnya ada apa di? Dilarang, dilarang, ya. Yeah.